Oke, kita buka cuankinya. Cuanki lidah ini ya favorit juga, guys. Kayak gini. Cuanki lidah ya toh. Gemoy banget ya toh ini. Cuk. Oke. Gemoy. Oke, guys. Setelah seharian di toko, capek, oke. Lapar, oke. Gimana kalau kita kali ini jalan-jalan aja, cari makan lah. Capek seharian ya toh. Kebetulan ini kita kan di Candi Elektronik Kartosuro. Aku ada rekomendasi makanan apa ya, anak-anak kampus, teman-teman yang suka nongkrong nih, enak banget. Seblak Endes, seblak terenak di bumi. Ayo, kita cus langsung aja. Selak lapar. Oke, guys, kali ini kita di sebelah Endes. Kita mau pesen makan ya, guys. Review elektronik terus ya capek toh, butuh asupan ya kan. Ini satu-satunya sebelah paling enak di bumi. Benar-benar rekomend nih. Mau tahu menunya? Kita pesen dulu aja. Nanti kita simak satu persatu. Ini aku mau pesen, Mas. Ya. Sing rekomend apa ya, Mas, di sini ya? Apa yang biasanya paling banyak dipesennya itu yang sebelah komplit. Nah, yang komplit ini kalau ini sama yang XL. XL, oke. Okay. Karena isiannya cukup lebih banyak. Oh, toppingnya lengkap ya kalau ya, yang XL ini ya. Oke, okay, XL kalau enggak, ini bisa milih sendiri. Toppingnya itu prasmanan. Oh, gitu. Ya. Siap-siap. Kakak bisa milih isiannya apa. Nanti ada pilihannya kuah. Ada tiga. Kuah seblak, kuah tom yum, sama kuah kaldu. Gitu. Jadi kayak sesuai selera. Oh, gitu. Jadi bisa di mix sendiri ya, bisa pilih sendiri. Oke, mungkin aku pesen yang ini satu kali ya, mau coba yang ini. Yang sebelah XL. Nah, sama ini, Mas. Kebetulan saya kan suka cuanki lidah nih. Iya, cuanki lidah. Oke, saya ambil satu juga. Enak soalnya. Untuk levelnya berapa, Kak? Levelnya ada banyak ya, Mas, ini ya? Banyak. Kalau satu itu aja setara berapa ini? Kalau level satu itu kelipatan 10 cabai. Oh gitu, kalau ya. 2, 20, 3, 30, dan seterusnya berarti ya? Iya, benar. Sampai 5 level, guys. Pedes banget ya, atau 50 cabai, anjay. Sing tengah-tengah bae, Mas. Level 3 aja lah. Levelnya 3? Iya, agak cupu soalnya, ya toh. Ini, Mas, ini kok ada paket cireng, bakso tuna, pangsit, tempura, ceker. Itu jadi ada tambahan sendiri gitu ya, Mas, topping sendiri gitu ya? Ada, iya. Jadi kalau yang untuk paket ceker, isinya cuma ceker sama kerupuk. Oh, gitu. Aku kayaknya pengen ceker ini, Mas. Tambahin ceker, paket ceker satu ya, Mas ya. Paket ceker. Nanti kita lihat kayak gimana. Iya toh. Minumnya mungkin ini aja kali. Es teh aja, tapi gelas yang gede bisa ya, kan? Jumbo bisa. Oke. Okay. Yang harga 5.000 ini udah jumbo kemasannya. 5.000 udah jumbo. Oh, siap. Es teh 5.000 udah jumbo. Murah loh, iya toh. Jajan di Solo bawa uang 20.000. Cukup banget lah nih di sini. Porsinya gede, warak, minumnya juga besar. Oke, okay. Es teh jumbo siap. Mas, aku nak pengen lihat-lihat apa namanya toppingnya sekalian bisa? Oh, bisa. Kita lihat-lihat dulu ya, Mas ya. Siap. Siap. Makasih, Mas. Oke, okay, guys. Jadi kita mau lihat toppingnya ada banyak banget. Yuk kita lihat ada banyak ini. Di meja. Itu dulu ya. Ada mulai dari sini. Ini itu. Boleh. Dan segini banyaknya saya enggak tahu ini apa wae atau tak panggil Mbak aja buat jelasin lebih detail kan, yang tahu kayak gini kan. Saya taunya ya elektronik toh, guys, ya toh. Toppingnya Mbak, mau tanya Mbak. Iya, boleh. Ini kalau mau nambah topping, toppingnya ada apa aja ya Mbak ya ini ya? Ini toppingnya ada sayur, kerupuk. Ini yang bagian sayur. Iya, sayurnya free, Kak. Oh, free sayurnya. Ya, ambil aja bebas, free. Oke. Okay. Tanpa mengurangi porsi. Free, guys. Yang ya suka sayuran wis borong wae enggak apa-apa. Free yuk, ya toh. Yang suka gratisan oke. Okay. Kalau ambil ya, Mbak. Kecut-kecut bisa ambil, ada jeruk. Oh, ini ada jeruknya ya, juga. Juga. Ada jeruknya. Bagi yang suka seger, kecut, oke ini masuk. Terus? Kalau mau porsi kecil bisa ambil yang seribuan, Kak. Ada kerupuk, makaroni, sama mie. Oh, kalau gitu. Kalau porsi sedang, mie. Ada 3.000-an. Ada kerupuknya kecil-kecil, guys. Yang nggak suka terlalu jumbo atau terlalu banyak, oke lah. Kita ambil yang kecil-kecil bisa.
ini contoh ambil ini mie nanti dicampurin enak ini. Terus ini apa Pak ini? Ini cuanki yang kering. Ini cuanki kering. Ini apa ini? Kacang. Cikur. Pilus kencur. Pilus kencur. Iya. Ini sama kayak tadi kerupuk-kerupuk ya. Ini bestsellernya ini. Iya, bestseller juga. Ambil lah. Terus untuk menu frozennya ada di sebelah sini. Ini masih ada banyak ini. Ini ada ini apa ini pangsit. Sama cuanki juga. Oh, cuanki juga. Ya, pangsit cipet, tahu sama cuanki lidah. Ada telur juga ya. Ya. Bisa tambah telur juga nih. Bisa kan. Biasanya cuma telur satu tok ben rada warek ya toh pakai ini. Iya, bisa banget. Oke, ini ada yang dingin-dingin. Ini seger ini, dingin-dingin. Tahu enggak? Ini dia box freezer-nya pakai air tugu. Makanya makanannya dinginnya stabil di sini, sejuk. Soalnya ada stabilizer-nya, guys. Air tugu loh ini loh. Buatnya kecil juga ya toh. Hey, sorry malah nge-review elektroniknya. Maaf. Ini. Ada apa sih ini, Mbak, isinya, Mbak? Sosisnya macam apa aja ini? Sosisnya mulai dari sosis ayam, sosis sapi, yang jumbo juga ada. Kalau yang dari sini seribuan. Harganya mulai dari seribuan. Rp1.000 sosis. Ya, ada bakso aci, ada sosis sapi yang kecil. Ada tempura juga, scallop, tahu. Kalau ini berapa ini? Ini sosis sapinya 2.500-an, Kak. Sosis topping tambahan Rp2.000. Mau tambah apa lagi? Nah, kebanyakan blenger. Pokoknya sak blenger mulah nih belanja di sini. Mau topping apapun semua ada, bisa ambil aja semua. Ini ada lagi yang lain? Ya, ini ada dumpling juga. Ada yang rendang, ada yang keju. Ini keju ini enak ini. Juga. Yang keju ini rekomen kayak gini, guys. Ya. Yang suka dumpling keju. Kayak gini bentuknya. Ini rekomen ini. Dumpling keju, terus ini fish roll-nya ada 2 macam, ada yang pedas, ada yang biasa. Berapaan ini, Pak? 3.000-an, Kak. 3.000-an. Ya. Oke, murah banget. Murce ya toh. Komplit pilihannya, yang enggak suka sosis pengennya ini itu semua ada di sini. Komplit, pilihannya komplit. Enggak bosen nih ya toh. Ya, enggak bosen nih. Terus dia sebelah juga ada Indomie juga, Kak. Oh, ada ya, Indomie ada juga. Ada menu juga. Komplit ya menunya ya, Indominya. Ini apa, Pak, ini? Ini untuk yang ayam-ayaman, ada ceker, ada Indomie, jamur hitam. Oh, ada jamurnya juga, ada. Jamur-jamur, oke. Jamurnya pun lengkap, bagi yang suka pecinta jamur, oke nih, banyak. Ayam juga lengkap nih. Ceker ada, balungan ada. Yang suka balungan, ini rekomen nih. Mana lagi sebelah ada balungannya, ya toh? Wah, ini banyak banget, saya malah nggak habis nanti Mbak ini, Mbak. Ini bisa kuah juga, Kak. Ada kuah kaldu, ada. Kuah seblak, sama kuah tom yum. Ada 3 kuah? Iya. Oke. Yang biasanya rekomennya apa di sini? Seblak, karena identik sama seblak. Oh iya, pasti. Iya. Kalau karakternya sendiri, kuah seblak itu gimana? Tom yum itu gimana? Kuah seblak itu dominan sama bumbu rempahnya. Bumbu rempah. Ya. Terus kalau yang tom yum itu agak kecut gitu bumbunya. Kecut. Satu kaldu lagi? Kaldu itu biasanya kaldu. Yang suka nggak pedes. Oh gitu, yeah. Oke. Jadi ada 3 macam kuah yang bisa dipilih di sini. Mas, aku bosen kuahnya seblak. Oke, bisa pakai tom yum atau pengen model-model kaldu bisa. Nanti request aja. Kaldu ada 3 macam tadi ya, Mbak ya? Iya, ada 3, okay. Mbak. Ya ini udah banyak banget nih, Mbak. Mungkin aku masih mau ambil beberapa tapi boleh? Masih bingung juga nih. Tak ambil dulu, Mbak. Okay. Makasih bantuannya, ya, Mbak. Sama-sama. Makasih. Nah, ini menunya udah datang. Es teh dulu ya toh, sing seger-seger sih. Es tehnya jumbo banget nih. Luput. Nah. Manis, oke. Okay. Ada 2 ini tadi aku pesen. Sing ini sing XL ini, guys. XL tuh toppingnya ada banyak nih. Oke, okay, kita lihat nih toppingnya nih. Ada sosis, telur. Ini ceker, sayuran tadi tambahan, jamurnya lengkap, jamurnya banyak. Toppingnya nggak pelit, ya toh. Nggak dikit, nggak cuma asal ada toppingnya. Ini komplit banget nih. Makaroni, sosis, mie, semua lengkap. Cobain rasanya, oke? Tak cobain dulu. Ini level 3 tadi ya, rotok panas dikit. Pedesnya pas. Neng sing suka pedes ya mungkin cocok, pe nggak suka ya mending level 1, level 2. Terus ada rasa, bentar.
Gurih ini pas banget. Gurihnya, gurih asin. Asinnya, gurihnya tuh pas. Sama ada rasa hidden. Hidden itu kayak tersembunyi. Apa ya? Rempah-rempah. Jadi makanan ini, habis makan ini pasti badanmu anget semua. Karena rasanya ada rempah-rempahnya. Ini ada cuanki, kita buka cuankinya. Cuanki lidah, ini favorit juga guys, kayak gini. Cuanki lidah ya toh. Gemoy banget ya toh. Ini encuk-encuk-encuk, oke. Gemoy. Ada topping pilusnya juga. Ada tambahan. Habis pun enggak ya ini ya. Oh, nanti dibantu sama Gusmu lah nih habis. Oke Gusmu. Oh, panas guys. Ini buat penutupan nanti, buat ngamuk. Ada ceker, oke, ada ceker, topping tambahan. Loh, sing SL ini harus ada cekernya, tambah ceker lagi, ya tidak apa-apa lah. Buat ngamuk ya, toh, uang murah belanja di sebelah sini. Paling satu orang dua orang ya 20.000, 25.000 cukup lah. Nah, bawa pacarnya, sing nggak jomblo nih ya, toh. Bawa 50.000 jajan komplit, pacarnya seneng. Nyeblak dulu neng ya ta, oke langsung jalan. Nah. Oke guys, jadi kurang lebih ini model-modelnya dan rasanya benar-benar rekomend. Jujur nih, sebelumnya memang saya pribadi nggak terlalu suka dengan yang namanya seblak kali ya, karena aneh mungkin bagi ilap-ilap lidah orang Solo itu mungkin agak aneh. Tapi ternyata setelah nyoba di seblak Endes ini, sebelumnya saya pernah nyoba di sini, makanya ini review di sini juga. Emang benar-benar enak, beda, nggak kayak mie biasa gitu. Rasanya ada rempah-rempahnya, toppingnya komplit, nggak bosen nih. Benar-benar rekomend. Kalau mau tahu ini seblaknya ada di mana aja, nanti ada link di bawah juga di deskripsi. Soalnya di Solo ada banyak cabangnya, tapi kalau saya pribadi favorit di belakang The Alana atau Suro atau dekat dengan UMS. Mojosongo juga ada, Sukoharjo juga ada, nanti di kolom deskripsi. Harganya murah, toppingnya komplit, orang pelit ya toh. Toppingnya nambah nanti bayar cuma 1.000-2.000. Orang Solo ya enteng ya toh, sama parkirnya mahal, parkirnya mungkin ya toh. Warek ya toh, bisa bikin seneng sak pacar-pacarnya ya toh. Saya nggak jomblo, nek jomblo ya cari pacar dulu atau buat nyembak pacar di sini beliin sebelah aja. Kurang lebih itu, mau makan dulu. Nek caglos ya, bukan Carlos lo ya, ini kan KW. Oh, aman kursinya, kuat kok. Rekomen ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini kita makan dulu biar nggak capek bahas elektronik terus. See you, bye-bye.